Hello, hello, assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton MHTOP5. Berada di tangga yang kelima, penyanyi Datuk Nora Ariffin mengesahkan dia kini sudah kembali bergelar isteri. Perkongsian tersebut dikongsikan penyanyi berusia 48 tahun itu menerusi satu hantaran di Instagram yang dikemas kini pada Khamis lalu. Nora atau nama sebenarnya Puan Nora Fizah Ariffin bagaimanapun tidak menjelaskan secara terperinci butiran majlis hari bahagianya itu. Menerusi perkongsian yang sama, penyanyi lagu di persimpangan dilema ini turut meminta ramai menitikkan doa yang baik-baik berhubung keputusan yang dibuat. Difahamkan suaminya, Dr. Rusdi merupakan pensyarah kanan Jabatan Fedak Usaha di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dan berusia 55 tahun. Nora sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga bersama dengan Oyer Raham Johan Nawawi pada tahun 1992 dan dikurniakan 4 cahaya mata. Namun arwah Johan meninggal dunia pada 24 Mac 2017 pada usia 52 tahun akibat serangan jantung. Pelas terusnya tangga yang keempat pula, baru ini pasukan bola sepak Kuala Lumpur City berjaya melakar kejutan selepas menumpaskan juara bertahan Johor Darul Takzim seterusnya merangkul Piala Malaysia ke-1 tahun pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemenangan yang diraih pasukan KL City itu sekaligus menamatkan penyaja penyokong warga kota untuk kembali memenangi Piala Keramat itu selepas kali terakhir digenggam pada tahun 1989. Bagaimanapun, aksi yang dipamerkan oleh skuad JDT sememangnya wajar diberikan pujian meskipun terpaksa berpuas hati selaku naib Johan. Menerusi perkongsian di Instagram Stories, pelakon Ira Hazali menitikkan kata-kata semangat. Buat seluruh pemain pasukan JDT yang turut dibarisi oleh suaminya Haziq Nazli yang bertindak selaku penjaga gol simpanan. Menurut Ira atau nama sebenarnya Hazira Kasdina Hazali, dia mengifatkan aksi pada malam Selasa itu sebagai bukan rezeki untuk skuad Harimau Selatan menambah koleksi piala mereka pada musim ini. Balas terus di tangga yang ketiga pula, pelakon dan juga usahawan Mawar Rashid berkongsi cerita saat dia hadir bagi mengaksikan secara langsung nyanyian persembahan amat iparnya, Datuk Fazli Yaakob di program Gegar Faganza musim ke-8. Menurut Mawar atau nama lengkapnya, Wan Mawar Syaputri Wan Abdul Rashid, ramai yang telah meneteskan air mata saat menonton persembahan Fazli yang bersiaran langsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Lalu ibu kepada dua orang cahaya mata itu menitikkan ucapan tahniah kepada Fazli kerana berjaya melakukan persembahan yang menyentuh perasaan ramai. Terdahulu Fazli telah mempersembahkan lagu berjudul Laguku Untukmu, nyanyian asal Hasnul, sekaligus telah melayakkan dirinya mara ke konsert minggu ketiga. Balas stesen tangga yang kedua pula, pelakon dan juga usahawan Wawa Zainal berkongsi khabar gembira selepas memaklumkan dirinya telah selamat melayakkan cahaya mata keempat pada 30 November yang lalu. Perkabaran tersebut dikongsikan sendiri oleh isteri kepada pelakon Arif Zafri itu melalui sebuah hantaran yang dimaknai di akaun Instagram miliknya. Jelas Wawa, dia sebenarnya telah mula merasai kesakitan pada jam 2 pagi. Namun setibanya di hospital, bukaan servis difahamkan telah mencecah 9 cm. Bagaimanapun, Wawa tetap menzahirkan rasa syukur kerana segala urusannya saat melahirkan bayinya itu telah dipermudahkan. Balai tangga yang pertama pada minggu ini, cerita mengenai pelakon dan juga pengarah Datuk Yusry Abdul Halim mengakui dirinya juga berasa agak keliru dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak syarikat penyiaran bila setiap kali ingin mencari pelakon bagi membintangi sebuah drama televisyen. Menurut Yusry, dia sendiri tidak pasti sama ada pihak stesen TV lebih mementingkan populariti di media sosial semata-mata berbanding bakat yang dimiliki oleh seseorang pelakon itu. Luahan tersebut disuarakan sendiri oleh suami kepada pelakon Datin Lisa Surihani itu menerusi sebuah entry yang dimuat naik di laman Twitter miliknya. Katanya lagi, pada tahun lepas, dia juga pernah mempersoalkan kredibiliti seorang pelakon gara-gara gagal membawakan watak yang diberikan dengan baik meskipun telah diberikan waktu untuk membuat persediaan. Bagaimanapun, tegurannya itu dikatakan tidak diendahkan oleh pihak stesen TV. Malah peranannya sebagai pengarah turut telah digugurkan kerana tindakannya itu. Balas sekali sahaja, itulah dia MHTOP5 kita pada minggu ini. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk klik butang subscribe di YouTube Media Hiburan supaya korang tak terlepas video-video yang terkini mengenai industri hiburan tanah air. Dan sambil-sambil itu, jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan juga di TikTok Media Hiburan. Assalamualaikum. Bye.